kampus. Aduh, ada dosen kayak ini. Maaf. Tepuk setengah. Nah, jadi kalau tepuk setengah itu caranya, ini tangan ingin bersatu tapi tidak dapat disatukan. Karena benteng terlalu tinggi. Ya. Jadi gini, mau deket tapi ada suaranya. Gitu. Oke, kita coba ya. Tepuk satu. Ah, dia udah hamil aja. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk setengah. Kurang mantap. Tepuk setengah. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang ada di sini. Saya boleh minta materinya? Oh, sudah. Ini layarnya kelihatan nggak sampai belakang? Kelihatan? Enggak, kelihatan enggak. Aku akan lebih jauh cerita aja ya. Layar ini hanya menjadi media aja. Oke. Dan aku di waktu yang singkat ini, aku akan jauh lebih banyak bercerita. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen aku menjawab pertanyaannya, bisa di sesi tanya jawab. Mungkin kalau aku nanti memberikan materi enggak sampai 1 jam, teman-teman bisa tanya jawabnya jauh lebih lama. Dan aku ini pure cerita pengalaman pribadi yang aku alamin dalam proses meraih mimpi. Next. Oke, kalau ini gak kelihatan gambarnya. Aduh, sebelah situ gambar saya. Sebelah sini gambar saya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, saya kemarin menjabat sebagai Putri Indonesia Perdamaian 2017. Perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali yang mewakili Devina, teman saya. Ada yang kenal gak? Vinta, Devina, tukang jualan kue. Tahu ya? Nah, lalu saya mendapatkan gelar Putri Indonesia Perdamaian, bisa mewakili Indonesia di ajang Miss Grand Internasional, mendapatkan beberapa prestasi yaitu top 10, Miss Popular Food, dan Best National Costume. Lalu, teman-teman di sini siapa yang kuliah di Fakultas Psikologi? Boleh angkat tangan? Gak usah malu toh. Jadi pasien tuh gak usah malu. Ya? Fakultas Psikologi angkat tangannya yang tinggi. Psikologi? Oke. Kalau yang ingin masuk psikologi? Ada juga. Berarti kita tuh sebenarnya satu persaudaraan. Karena saya juga masih menyelesaikan kuliah saya Magister Profesi Psikologi di Universitas Katolik Sudiyo Pranoto di Semarang. Sayangnya berobat jalannya belum selesai-selesai. Jadi doakan aja supaya cepat selesai. Next cantik. Nah, ini adalah foto saya waktu kemarin di Miss Grand. Yang satu menggunakan busana national costume. Kalau teman-teman sempat lihat di Google, di YouTube, atau di Instagram, memang kostum itu sempat viral. Oh, terima kasih, Mbak. So tau. Maaf ya, Beb. Aduh, gimana nih? Aduh, ketahuan. Nah, ini kostum ini sempat viral. Yang ini, alhamdulillah, puji Tuhan, bisa membawa nama Indonesia menjadi best national costume di ajang Miss Grand dan menjadi Miss Popular Vote juga. Indonesia ada di urutan pertama. Tepuk tangan buat Indonesia, boleh? Oke, lalu sekarang kegiatan Mbak Dia ini apa sih, Mbak? Karena kebetulan saya sudah tidak menjabat lagi menjadi seorang Putri Indonesia. Jadi sekarang, seperti yang tadi di video sudah ada, saat ini saya menjadi brand ambassador salah satu perusahaan virtual office di Jakarta. Lalu saya juga mengajar sekolah public speaking di salah satu sekolah public speaking yang ada di Jakarta. Lalu saya juga menjadi MC untuk beberapa acara di Jakarta. Sebenarnya ini kalau kalian lihat di sini ada sosok yang pasti kalian kenal yang bilang kalau rindu itu berat. Nah, ini ada di sini sama saya. Siapa coba? Ger. Dan kegiatan terbaru saya juga sedang menjalankan syuting saya sebagai Dea Ayu Wulandari di program The Isnet TV. Hari Sabtu Minggu, ya, Beb. Nanti sore ada, Beb. Sabtu Minggu jam 6 WIB, berarti jam 7 WITA, hanya di Net TV. Oke, aku
aku akan bercerita tentang mimpi aku. Kalau kerekam lagu jelek banget tadi. Di sini aku akan bercerita tentang mimpi aku, dan mimpiku tuh sebenarnya banyak banget, tapi yang akan aku ceritain hanya satu. Hanya sebagian kecil dari mimpi aku. Jadi di sini aku akan lebih banyak bercerita tentang perjalanan aku ingin menjadi seorang putri Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang laki-laki mikir, ya terus hubungannya sama gue apa? Gue kan laki, gak bisa jadi putri. Walaupun sekarang banyak putra yang putri-putrian, tapi di sini aku pengen sharing ke kalian semua kalau salah satu mimpi aku menjadi seorang putri Indonesia ini bisa tercapai. Dan aku yakin teman-teman di sini pun punya mimpi apapun, selama punya usaha, punya tekad, dan punya persistensi, pasti mimpi itu bisa tercapai. Jadi langsung aja, goals aku. Di umur 12 tahun, tiba-tiba nonton salah satu stasiun TV, inisialnya Indosiar. Aku nonton TV itu, lalu ada pemilihan Putri Indonesia. Usia aku masih 12 tahun, kira-kira masih kelas 6 SD. Lalu aku lihat TV, nontonnya sama mama, terus aku bilang sama mama, "Mah, suatu saat aku harus ada di panggung itu. Mau nyambung kabel kek, mau nyanyi kek, mau dancer kek, pokoknya aku harus ada di panggung itu." Dan kebiasaan orang tua pasti bilangnya gini, "Ya udah, belajar yang benar." Walaupun kita gak tahu apa korelasinya, kenapa disuruh belajar. Akhirnya di usia 12 tahun aku bermimpi menjadi seorang putri Indonesia. Dulu mimpi jadi seorang putri Indonesia cuma pengen dadah-dadah cantik, pakai mahkota, pakai baju bagus. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, seiring dewasanya umur, menjadi putri Indonesia itu bukan hanya jadi satu cita-cita yang sepele, tapi menjadi platform yang luar biasa untuk aku bisa membawa value yang lebih tinggi. Pada akhirnya, setelah memutuskan punya goals menjadi seorang putri Indonesia, aku memberanikan diri untuk ikut pageant pertama atau ikut pemilihan pertama, yaitu pemilihan ambasador susu. Susu, tau gak susu apa? Yang kerasnya gue ya? Iya, Hilo Green Ambassador. Aku coba Hilo Green Ambassador di tahun 2013 dan 2014 dan gagal, Beb. Gagal di tahun yang dua kali berturut-turut aku ikut dan hanya berhenti di semifinalis aja. Kalau mau lihat muka aku yang mana, ini muka aku mungkin gak kelihatan dari belakang. Terus ini muka aku sok cantik di tengah, mental Venezuela, Beb. Jadi kalau foto harus di tengah. Terus ini juga aku. Cuma ternyata aku dinilai belum cukup dan belum mumpuni untuk memenangkan kontes tersebut, sehingga aku gagal dan cuma sampai di semifinalis aja. Habis itu rasanya dunianya hancur. Baru pertama kali nyoba sesuatu terus gagal. Hawanya jadi gak pengen nyoba-nyoba lagi, kayak udahlah, aku emang gak pantas, aku emang siapa aku ini hanya debu. Aku ini hanya molekul-molekul yang ada di bumi. Tapi lama-kelamaan aku terpacu lagi nih, wah aku kayaknya harus nyoba lagi nih, harus nyoba sesuatu yang baru. Akhirnya aku ikut Wajah Femina. Jangan sedih teman-teman, aku ikut Wajah Femina dua kali. Yang pertama di tahun 2013, jadi selesai ikut Hilo Green Ambassador, lalu sempat galau karena kalah, karena nggak menang, lalu aku akhirnya memutuskan untuk ikut Wajah Femina. Kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman lihat di sini, ini yang di tahun 2013. Teman-teman yang di sini bisa lihat ya, yang di sayap sebelah sini bisa lihat. Ini waktu 2013, rambut aku gondol kayak sekarang, pendek. Gagal. Cuma jadi 150 unggulan, itu namanya gak unggul. Ya kan?